Baik, teman-teman, jumpa lagi di tutorial Pro Presenter untuk menampilkan lirik, khotbah, kemudian multimedia di gereja kita. Dan Pro Presenter ini juga bisa kita pakai pada saat kita mengadakan ibadah live streaming. Tapi itu nanti akan kita masukkan di tutorial bagian yang lain. Nah, untuk tutorial kali ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat slide baru atau memasukkan lagu-lagu ke dalam Pro Presenter. Karena itu, supaya teman-teman tidak ketinggalan setiap tutorial yang kami berikan, silakan subscribe dulu, klik tombol loncengnya supaya setiap kali ada tutorial baru, teman-teman bisa langsung dapat notifikasinya. Oke, kita lanjutkan dengan Pro Presenter. Ini saya buka dulu Pro Presenter-nya seperti ini. Ini adalah tampilan default dari Pro Presenter. Jadi di sini library-nya masih default, kemudian playlist-nya juga masih default, medianya default, belum ada apa-apa, screen-nya belum ada yang diaktifkan, masih blank screen juga. Dan sekarang kita akan coba masukkan lagu. Nah, untuk memasukkan lagu biasanya akan diminta tempatnya dulu. Lagu itu ketika kita buat, kita mau taruh di mana. Jadi yang harus kita siapkan pertama-tama adalah tempatnya dulu. Tempatnya itu ada di library, di perpustakaannya. Ibaratnya kalau kita mau beli buku, kita mau taruh di mana, berarti kan perpustakaannya harus ready dulu atau lemarinya harus siap dulu. Jadi yang pertama kita buat dulu library-nya, lagu-lagu akan kita taruh di library lagu. Lagu-lagu seperti ini. Ya, ini yang akan kita jadikan tempat penyimpanan semua lagu. Baru kemudian kita buat yang namanya theme. Theme itu atau tema, style. Mau seperti apa tampilan lagu itu di screen kita nanti. Untuk membuat theme baru, kita caranya klik di theme ini, di tema ini, lalu kita pilih new theme atau tema baru. Sebetulnya kita bisa pilih tema-tema yang sudah ada, tapi tema-tema di sini mungkin kurang cocok dengan di gereja kita. Kita bisa bikin tema baru. Jadi klik new theme di sini. Nah, kita mau taruh ini di mana? Jadi nanti kalau kita perhatikan tadi di sini kan ada kayak tempat-tempat penyimpanan tema. Jadi kita mau taruh penyimpanan itu di mana? Katakanlah ini lagu-lagu. Karena mungkin nanti kita akan bikin tema-tema lain lagi untuk lagu-lagu. Jadi kita bikin dulu lagu-lagu ini sebagai defaultnya. Kalau sudah seperti itu, kita langsung masuk ke dalam theme editor. Ini namanya theme editor. Kita perlu perhatikan dulu nama tema ini apa. Misalnya lagu. Tema lagu satu ya, lagu pertama. Ukurannya berapa? Di sini mengikuti ukuran monitor yang kita gunakan. Saya menggunakan monitor 1920x1080. Jadi dia otomatis ngikutin seperti itu. Backgroundnya apakah kita mau pakai background? Misalnya kita pakai background hitam atau kita mau pakai background kuning atau kita mau bikin background merah dan sebagainya. Tapi sebaiknya kita kosongkan dulu backgroundnya. Kenapa? Karena nanti kan backgroundnya kita mau ganti-ganti dengan video atau dengan gambar pada saat ditayangkan atau ditampilkan di screen. Jadi sebaiknya dikosongkan seperti ini, jangan dikasih tanda centang backgroundnya. Kita masukkan teks dulu. Caranya klik tombol plus yang ada di sebelah kiri. Ini plus, lalu masukkan teks. Nah, ini ukuran teksnya kita bisa perbesar seperti ini. Lalu font mana yang mau kita pakai? Biasanya kalau kita membuat lagu-lagu, font yang bagus itu kalau bukan Tahoma, Verdana. Saya biasanya menggunakan Tahoma. Ya, jadi kita cari font Tahoma. Sini. Nah, ini Tahoma. Kenapa Tahoma ini menarik? Karena dengan Tahoma kita mudah sekali membedakan antara huruf I besar dengan huruf L kecil. Kalau Arial kan huruf I besar dengan L kecil itu hampir mirip. Nah, kalau dengan Tahoma dia bisa ada bedanya. Jadi saya pilih Tahoma, lalu kemudian mau pakai bold atau regular. Kita coba bold supaya dia lebih tebal. Kemudian ukurannya berapa? Pilih saja ukuran yang paling ideal buat kita, misalkan 100. Coba dilihat segini apakah sudah cukup atau kita perlu perbesar lagi, terserah, sesuaikan saja dengan kebutuhan. Warnanya mau apa?
Warna yang umum dipakai kalau bukan kuning ya seperti ini, ada yang menggunakan warna orange. Orange juga menarik, ada yang menggunakan hijau pastel seperti ini. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Saya coba pakai orange dulu seperti ini. Lalu kita buat garis tepinya. Garis tepi kita tekan stroke di sini, kita kasih tanda centang. Ukurannya biasanya saya pakai ukuran 5. Ya, seperti ini ukurannya. Warnanya saya kasih warna hitam. Ya, jadi teksnya jadi lebih kelihatan. Apalagi kalau nanti sudah ada background di belakang. Kalau misalnya backgroundnya itu berubah-berubah, kemudian di belakang background ini ternyata ada background, di belakang teks ini ternyata ada background yang berwarna orange, kan pasti teksnya akan hilang. Jadi kita perlu bikin garis tepi supaya dia tidak hilang. Nah, supaya teks ini lebih menonjol dan lebih mudah dilihat oleh jemaat, oleh audiens, maka kita bikin juga shadow. Nah, shadow di sini secara default ukurannya sebenarnya sudah pas untuk kita gunakan, untuk kita terapkan di tampilan di gereja kita. Tapi kalau teman-teman pengen explore lagi, misalnya blurnya mau ditambah atau mau dikurangin, opacity-nya apa, opacity itu kayak transparansinya makin tinggi, berarti dia makin jelas. Lalu kemudian warnanya, mau rubah warna silakan, tapi saya lebih senang menggunakan defaultnya aja seperti ini, warna hitam, kemudian dia adanya di sebelah kanan mengarah ke kanan bawah seperti ini, saya kira sudah cukup. Nah, kalau sudah, ini sudah jadi satu theme kita, satu tema kita atau style untuk lagu-lagu yang akan kita masukkan di dalam pro presenter kita. Setiap kali kita masukkan lagu, dia akan menggunakan theme yang ini. Kalau sudah selesai, kita kembali ke show. Klik show di sini. Dan kita akan mulai memasukkan lagu-lagu ke dalam pro presenter. Ada dua cara untuk memasukkan lagu. Pertama, cara yang biasa, manual. Kita langsung masukkan lagu-lagu itu ke dalam pro presenter. Caranya, kita klik tombol plus yang ada di sebelah items plus, lalu kita pilih new presentation. Itu cara pertama. Jadi begitu kita klik, dia akan langsung muncul seperti ini. Nah, cara yang kedua yang lebih cepat adalah kita dengan memanfaatkan shortcut di keyboard kita. Jadi tekan Ctrl N, Ctrl dan huruf N, maka dia akan muncul sama seperti yang kita klik tadi. Selanjutnya kita beri judul lagu, misalnya judul lagunya Bapak Terima Kasih. Bapak Terima Kasih, timnya tadi kan kita sudah bikin tim, jadi kita pilih aja tim yang tadi. Klik, timnya ada di sini, tadi saya save di lagu-lagu, dan ini tim yang ini yang kita mau pakai. Klik saja, lalu library-nya masuk kemana? Tadi saya bilang kenapa kita harus bikin library dulu, supaya setiap kali kita klik lagu, kita gampang sekali menyimpannya ke dalam library, kita tidak dua kali kerja. Lagu udah jadi baru dimasukkan ke library lagi. Ini langsung. Di sini library-nya ada dua, default dan lagu-lagu. Yang untuk lagu-lagu kita simpan di lagu-lagu. Lalu kemudian size-nya dia seperti tadi, dia mengikuti ukuran monitor. Lalu klik new. Nah, ini udah jadi lagu pertama yang akan kita masukkan. Bagaimana cara memasukkan teks ke dalam slide ini? Klik edit di sini, edit. Lalu kita klik dua kali. Nah, kita akan bisa langsung mengetik dan dia akan menyesuaikan dengan font, dengan style yang sudah kita bikin di theme tadi. Jadi, kita mulai bisa mengetik liriknya. Misalnya tadi lagu Bapak Terima Kasih. Dan seterusnya. Jadi, ada yang suka menulis seperti ini, ada juga yang maunya cepat, jadi langsung ditulis seperti ini. Terserah kebiasaan di gereja masing-masing, tapi kalau saya lebih suka menulis lengkap. Seperti ini. Baris berikutnya, saya ingin tampilkan di slide berikutnya. Jadi caranya kita ke sebelah kiri sini, kita klik tombol plus yang ada di sebelah judul tadi, Bapak Terima Kasih, kita klik. Lalu kita klik add new slide. Atau kalau kita mau
slide itu sama persis dengan slide pertama, kita tinggal terapkan saja theme yang sudah kita bikin tadi, style yang kita bikin tadi seperti ini. Nah, dia langsung jadi. Nah, lalu kita klik seperti biasa, klik dua kali. Nah, seperti ini. Ini slide satu, ini slide kedua. Ini udah jadi satu lagu pertama dan dia sudah otomatis tersimpan di library lagu-lagu. Kita lihat di show-nya. Nah, ini sudah ada dua slide. Ya. Kita coba tampilkan. Caranya kita aktifkan audience. Nah, dia langsung muncul di monitor audience-nya. Apa, terima kasih. Ya. Oke, gampang sekali ya. Nah, berikut kita gunakan cara yang kedua. Cara yang kedua ini menurut saya lebih simple, lebih gampang, karena kita tinggal copy paste teks lagu dari software lain yang biasa kita gunakan untuk mengetik lagu-lagu kita. Biasanya di gereja-gereja itu kan ada perbendaharaan lagu yang disimpan di komputer masing-masing gereja. Saya kebetulan sudah ada daftar lagu yang saya ketik lebih dulu. Jadi nanti kalau misalnya suatu saat kita ganti komputer atau mengganti software, kita sudah punya database-nya. Jadi jangan sampai kita hanya mengandalkan lagu-lagu itu disimpan di software yang kita gunakan untuk presentasi. Apakah itu ProPresenter, isi worship, PowerPoint, atau apapun yang kita gunakan, jangan andalkan itu saja. Harus ada database lain dalam bentuk soft copy yang lain. Nah, dalam hal ini saya menggunakan MS Word. Nah, di sini saya sudah ada di MS Word. Nah, ini kebetulan sudah saya siapkan. Lagu pertama judulnya Bersyukurlah. Kita lihat dulu liriknya. Seperti ini, ada beberapa bait, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bait. Masing-masing bait ini sebetulnya bisa kita beda-bedakan lagi atau bisa kita kelompokkan lagi. Misalnya nana-nana ini kita masukkan itu sebagai intro. Tulis aja di atasnya intro. Haleluya, di sini kita masuk verse 1. Ya. Biar yang bernafas memuji sang raja ini masih satu kelompok dengan haleluya. Jadi masuk verse 1. Tanganku ini masuk verse 2. Sampai di kakiku melompat bagimu. Lalu kemudian bersyukurlah kepada Tuhan, ini sudah masuk chorus. Ya, sampai di kasih setianya. Nah, pembagian seperti ini penting karena nanti ini akan digunakan pada waktu kita menggunakan ProPresenter. Pada waktu kita menggunakan ProPresenter, di tutorial pertama saya sudah jelaskan bahwa di ProPresenter ada fitur untuk membuat arrangement, ya, membuat arrangement. Misalnya kita nanti mau mulai dari chorus dulu atau kita mau mulai dari verse 2 dulu, itu sudah ditentukan dari awal, jadi lebih gampang bagi operator multimedia atau operator LCD untuk memilih atau membuat arrangement-nya dibanding kita tidak tentukan seperti ini. Nah, ProPresenter nanti akan mengenali semua yang kita masukkan di atas ini sebagai nama grup. Jadi kita tinggal copy paste biasa saja, copy, Ctrl C di keyboard ya. Lalu kita kembali ke ProPresenter. Seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita memasukkan itu teks yang sudah kita copy tadi ke dalam ProPresenter? Caranya klik file, lalu pilih import dan pilih text from clipboard. Ya, kita klik di sini. Nah, di sini sebelum kita import, dia ada pilihan-pilihan dulu. Pertama, dia kita harus tentukan pembagian teks yang kita import tadi berdasarkan apa. Di sini ada line break. Itu berarti dia berdasarkan baris-barisnya. Tadi kan ada banyak baris. Nah, dia berdasarkan baris dia akan tentukan di sini. Ada juga yang berdasarkan paragraf. Nah, biasanya kita menggunakan yang line break aja supaya lebih gampang. Lalu ada delimiter per slide. Berapa baris per slide, kira-kira seperti itu. Di sini saya buat 3. Teman-teman bisa bikin 4 atau bisa bikin 2 atau mungkin ada yang 1 langsung. Jadi di sini nanti ProPresenter akan mengatur supaya yang kita copy tadi dia akan masuk
dibagi ke dalam 3-3 baris. Tapi kalau ada yang 4, ada yang 2, dia juga akan menyesuaikan sendiri. Itu hebatnya software ini. Jadi defaultnya kita bikin 3 saja. Jadi kalau ada pembagian yang kurang pas, dia akan atur sendiri menjadi 3. Ukuran screen tadi sudah saya jelaskan. Theme, nah tema, stylenya, kita mau bikin apa? Tadi kita sudah bikin lagu, ambil saja theme yang tadi, pilih, klik lagu. Jadi dia akan otomatis mengikuti theme yang kita atur. Kita mau masukkan ke library mana? Tadi semua lagu kita masukkan ke lagu-lagu. Mau masukkan ke playlist mana? Playlist ini sebaiknya kita bikin belakangan. Karena playlist ini kan berubah setiap minggu. Misalnya ada ibadah minggu, lalu kemudian ada ibadah pemuda, ada ibadah komisi perempuan, komisi pria, dan seterusnya. Dan itu pun kadang ada tanggal-tanggalnya. Misalnya minggu tanggal 1, minggu tanggal 2, minggu tanggal sekian. Jadi ini playlist nanti saja. Yang penting library-nya dulu, supaya nanti kita gampang kalau mau cari lagu. Kalau sudah seperti ini, kadang-kadang kita perlu pastikan dulu apakah yang kita copy tadi dan kita mau paste di sini itu sudah pas. Untuk memastikan itu kita klik tombol edit ini, edit. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, perhatikan dia sudah grouping otomatis, sudah dikelompokkan. Ini ada intro, ada verse 2, ke bawah lagi ada chorus. Jadi dia sudah bagi. Kita tinggal taruh judulnya. Tadi judulnya Bersyukurlah. Teman-teman bisa tambahkan siapa artis yang menyanyikannya, siapa penciptanya, siapa label yang mempublikasikan lagu ini, tahun pembuatan dan seterusnya, bisa dilengkapi semua yang ada di sini. Tapi kalau teman-teman tidak ada datanya, ya yang penting judulnya, karena judul ini penting nanti pada saat kita mau search. Nah, lalu kemudian kita lihat apakah ini sudah pas. Seperti ini misalnya, haleluya ku memujimu Tuhan, Tuhannya ada di bawah. Padahal harusnya ada di baris pertama. Kita bisa tarik backspace seperti ini, lalu karenanya kita turunkan. Jadi perhatikan tampilannya di sebelah kanan, dia akan mengikuti. Haleluya ku memujimu Tuhan karena kasihmu tak berkesudahan. Patokan kita yang di sebelah kanan situ, di sebelah kanan ini. Jangan yang ini, karena ini teks yang kita ketik. Ini tampilan nanti di screen. Biar yang bernafas memuji sang raja di atas gunung dan di dalam samudera. Nah, ini juga kita bisa bagi. Di atas gunung dulu, dan-nya kita turunkan misalnya. Supaya lebih cakep ya untuk dilihat. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri, udah pas. Kakimu melompat mengis, bab rahmatmu baru setiap pagi. Okay? Supaya baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oke, kalau semuanya sudah oke, kita langsung import. Nah, langsung jadi seperti ini. Dan perhatikan di situ ada intro, ada verse 1, ada verse 2, ada chorus. Dan ini jadi sangat membantu sekali buat petugas operator multimedia atau petugas operator LCD. Karena sudah ada intro, verse, dan chorusnya. Kalau sudah ada pengelompokan seperti ini, seperti yang sudah ada di tutorial sebelumnya, kita bisa bikin arrangement. Arrangement di sini, klik tombol arrangement. Nah, kita mau bikin misalnya arrangementnya di sini, kita mau bikin new arrangement. Misalnya, WL-nya minta supaya yang pertama dinyanyikan adalah chorus-nya dulu, ref-nya dulu. Jadi, kita mulai dari chorus duluan. Misalnya, ini contoh nama arrangement-nya. Terserah teman-teman mau kasih nama apa, yang penting yang bisa membantu kita lah. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau chorus duluan berarti kan chorus di pertama. Kita tarik aja chorus ini ke awal. Perhatikan urutannya berubah kan? Jadi chorus di pertama, intro, verse 1, verse 2. Nah, setelah verse 2, WL-nya pengin kembali lagi ke intro. Oke, bisa. Kita ambil chorus di sini, kita tarik ke bawah sini. Nah, harus lagi, balik lagi kita lihat setelah kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari, langsung balik lagi ke chorus. Setelah ke chorus, mau kemana lagi? Misalnya WL bilang, saya pengen balik lagi ke verse 2. Oke, kita taruh verse 2. Setelah verse 2, masuk chorus lagi. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, kan nanti petugas operator multimedianya tinggal klik terus mengikuti alur yang sudah ada. Jadi dia tidak lagi menunggu kode atau aba-aba dari WL. Ini akan sangat membantu apabila
petugas multimedia ini jaraknya jauh dengan WL, jadi dia tidak bisa membaca kode dari WL, atau WL lupa menunjukkan kode atau menyebutkan kode. Ada WL yang suka menyebutkan, misalnya setelah dari chorus kemudian dia mengatakan tanganku kuangkat padamu, itu kan berarti verse 2. Nah, tapi itu pun sebetulnya cukup merepotkan buat petugas multimedia. Kenapa? Karena dia harus cari lagi baris tanganku kuangkat padamu ada di mana. Ini lagunya hanya 7 slide. Bagaimana kalau lagu yang lebih dari 7 slide? Nah, itu kan pasti dia akan bingung di mana ini setelah ini. Nah, dengan adanya arrangement seperti ini, dia akan sangat sangat terbantu. Kita juga bisa tambahkan arrangement, misalnya arrangement yang hanya chorus saja. Jadi nggak ada verse-nya, nggak ada intronya. Kalau hanya itu saja, ya kita bisa hapus yang lain, intronya kita hapus, verse 1, verse 2, tinggal chorus saja. Nah, model seperti ini biasanya digunakan kalau lagu itu sifatnya medley atau hanya digunakan sebagai respon setelah penyembahan, misalnya kami memuji kebesaran-Mu, itu kan biasanya hanya masuk ke ref-nya saja, sementara verse-nya tidak dinyanyikan. Nah, ini bisa kita buat seperti ini. Jadi nanti pada saat kita bikin playlist, ini akan sangat membantu. Membantunya bagaimana? Coba kita sekarang bikin playlist. Misalnya ada playlist. Cara membuat playlist, di sebelah kanan library, tombol plus, kita klik, lalu klik new playlist. Di new playlist, misalnya minggu, tanggal berapa hari minggu? Misalnya 26 Juli 2020. Ya. Lagu pembukaannya misalnya yang tadi, bersyukurlah. Tadi sudah ada, kita cari di sini. Di library lagu-lagu. Nah, ini bersyukurlah, kita tarik ke ibadah minggu, ke playlist minggu. Kemudian lagu berikutnya misalkan lagu Bapak Terima Kasih. Tarik lagi ke minggu. Nah, ketika kita balik ke minggu sudah ada dua playlist. Nah, tapi di sini yang muncul playlistnya hanya chorus saja. Bagaimana kalau kita maunya lagu itu dinyanyikan keseluruhan? Caranya gampang, kita tinggal pilih di arrangement. Jadi di sini kita klik kanan dulu, pilih arrangement. Nah, tadi kan sudah ada beberapa arrangement yang kita bikin. Ada master, ada chorus saja. Misalnya kita ambil yang chorus duluan. Nah, ini langsung muncul chorus duluan. Lalu ternyata setelah Bapak Terima Kasih, lagu Bersyukurlah ini mau diulang lagi. Jadi kita ambil lagi dari Bersyukurlah, kita naikkan lagi ke sini. Jadi ada lagu ketiga Bersyukurlah, tapi hanya chorusnya saja. Jadi sudah seperti ini, kita tinggal klik aja, arrangement, chorus saja. Kebetulan ini udah chorus saja. Jadi ketika lagu itu diulang pun dia cukup tampil chorus saja. Ini benar-benar sangat membantu buat operator multimedia. Jadi ketika dinyanyikan chorus aja yang tampil ya, yang ada di slide hanya chorus aja, dia tinggal klik next, next saja. Tidak terlalu ribet buat dia untuk mengatur arrangement atau mengatur tampilan multimedia. Nah, sampai di sini tutorial untuk kali ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana menambahkan background dan bagaimana menambahkan media, mengubah background lagu, dan seterusnya di tutorial berikut. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan juga klik tombol loncengnya supaya kalau sudah ada tutorial baru, teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya. Tuhan memberkati.